Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa kita untuk kelas secara dalam talian hari ini. Jadi cikgu doakan awak semua dalam keadaan yang sihat-sihat saja dan bersedia untuk belajar dalam seminggu lagi ni sebelum kita berjumpa untuk bersemuka nanti. Jadi ingatan kepada kerja rumah lah. Kerja rumah kenalah buat kerja buat supaya nanti tak payahlah kita nak ulang lagi belajar. So hari ni masih lagi tajuk yang tajuk dua, matrices. So cikgu, sebelum tu ada apa nak tanya apa-apa ke? Tak ada. Tak ada, okay. Dapat, nampak tak yang cikgu share screen cikgu ni? Nampak Tak nampak? Nampak. Okey, kalau sebelum ni kita belajar matrix, asas dia tambah tolak baru operasi dia. So ni kita nak masuk darab pula. Tambah tolak tu mesti samalah, bentuk yang sama. Contoh yang ni determine whether addition exam can perform. Yang ni boleh tambah ke tak boleh tambah. A bentuk sama. Ni 2 by 2 iaitupun 2 by 2 juga. So boleh buat tambah tolak. Yang ni 2 by 3. 2 darab 3. Order dia. Ingat lagi tak order-order. Bentuk dia. Masuk kat sini 2. Row dia ada 2. Darab dengan column. Ni order dia. Yang ni 3 darab 3, 3 by 3. So dia tak sama lah, tak sama. So tak boleh nak buat lah, tak boleh nak buat tambah tolak dia buat. Yang ni, ni 2 darab 1, 1 darab 2. So yang ni pun tak sama juga. Yang ni boleh buat. So tambah tolak tu macam biasa lah, tambah tolak. Kalau kat sini P tolak Q, tambah P tolak Q maksudnya 12. Sorry. Kita buat ikut ni lah, ikut tempat kedudukan dia ni. So kita akan dapat 12 tolak 8, 4 tambah 6, 10. Dia ni pula 1 dengan 2. 1 tolak. 1 tolak. So kita dapat 3. Ada dekat dengar tak? Okey, ada. Okey, boleh boleh. Dengar tak? Dengar. Okay. Ada, boleh. Ada member. Okey. Ada member mesin ingat cikgu tu keluar lah. 1 tolak, tolak 1, tolak 2, so 3, 6 lah. Sama jugalah apa-apalah. A, B ke apa. So jawapan dia macam ni lah. Ini tambah tolak. Tambah tolak. Okay, given that ditambah tolak V dapat yang ni. So kita buat macam cari matrik V, cari macam biasa lah. So cari V tu tolak lah, tolak dengan yang ni. Ini biasalah. Operasi biasa. So darab pula. So darab ni ada 2 darab. Satu ialah darab dengan skala perkali. Kali, so senang je lah, sama senang je. Contoh matrix D negatif 5, 4. So dia darab dengan 3. So kita darab 3 lah semua elemen dia tu. So dapatlah negatif 15, 6, 12, 3. Darab negatif setengah, darab negatif setengah lah siap satu tu. Dapatlah dalam macam ni lah. Okay. Contohnya 3 darab dengan 2, 1, 0, 3 macam tu ni. So dapat jawapan dia 6, 3, 0,
Dosa 9. Macam tu lah. Ni darab dengan pekadi. Mudah je. Ni cikgu ambil darab aku tak singkat. Tak singkat. Boleh baca lah komutatif Allah ni. Undang-undang dia. A tambah B sama dengan B tambah A. So dia komutatif Allah. Yang ni pengetahuan lah. Pengetahuan je. Yang ni zero matrix kalau ditambah. Zero matrix kosong ni lah. So kalau tambah apa-apa pun dapat jawapan dia lah. Yang ni penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. So setengah darab matrix yang ni tolak dengan matrix yang ni dapatlah 5Y ni. So kita carilah. Macam biasalah operasi kita. Kita akan dapat X yang 3, Y 9. 4 darab sama dengan tambah 9, 0, 2, negatif 3 ni sama dengan negatif 3, 10 ni. So kita tolaklah, tolak. Macam operasi biasa last sekali bagi dengan 4. Last sekali dapatlah nilai jawapan dia. Ini masih, yang ni perkali. Masih lagi perkali. Ada masalah tak je darab ini? Jadi darab semula ni, semua tolak ni operasi. Dah gabung dah dengan operasi, tambah tolak lah. Sama je lah konsep dia. Darab matriks dengan matriks yang ni. Yang ni kena ingat lah ni. Yang ni susah sikit. Bukanlah susah, cuma tahu konsep je lah. So kalau matriks 3 darab 2, matriks 3 darab 2 dengan 2 darab 1. 3 darab 2 ni 3 row dia, 2 kolom dia. 3 ada 2 kolom. So C, D, E, F. Macam ni kira-kira dia. 3 row, 3 row, kolom dia ada 2. 2, 1 pula 2, A, B. Macam ni 2, 1. Okay, matrik ni boleh darab. Dia ada syarat dia. Syarat dia benda ni kena sama. Hanya kolom A sama dengan row B. Ni mesti sama. Baru boleh darab. Kalau tak sama, tak ada darab. Ketiga darab 2, darab dengan 1, darab 3 macam tu. Yang ni tak sama. So dia tak nak darab. Tak nak darab. Dia mesti sama. Hasilnya adalah ni yang baki dia ni. Hasil dia akan jadi 3, 1. 3 darab 1. 3 darab 1 ni maksudnya A, B, C kan. Dia bentuk peringkat dia. 3 darab 1. 3 row 1, 2, 3. Kolom dia 1. 3 darab 1. 3 by 1. Okay. Test lagi. Boleh darab tak ini? Okay. A. 3 darab 1. Kita buat titik darab eh. Titik dengan 1 darab 2. Okay, B boleh darab ke tak? B 2 darab 2. Darab dengan 1 darab 2. Okay, yang C 2 darab 2. Darab dengan matrik 2 darab 2. Okay, yang A ni 3 darab 1. Ni sama. So dia boleh darab. Hasil dia adalah ni, 3 darab 2. 3 darab 2. Okay, yang B, yang B 2, 1. So dia tak sama, tak boleh darab. Yang ni 2, 2 boleh darab. Hasil dia adalah bahagian ni, 2 darab 2. Okay, boleh setakat ni? Boleh. Boleh tanya. Boleh tanya. Boleh tanya. Ini dua. Satu darab tiga. Tiga darab. Thank you.
Kalau E, hasilnya apa dia hasilnya? 2 darab 3. Ha, 2 darab 3. Bentuk 2 darab 3 ni maksudnya 2 row. Ada 2 lah. 2 kat sini ada 2 kat sini. Kat bawah ni ada 3. So lebih kurang macam ni lah. A, B, 2, C, A, F. Bentuk dia macam tu. Kalau F, hasil dia 3 darab 2. Okey, 3 darab 2. 3 darab 2 maksudnya ni 3. Ada 3 kat sini. 3 kat sini, ada 2 kat bawah ni. So, kita buat 2 darab 3, 3. A, B, C, 3. D, E, F. Ha, ni bentuk dia hasil dia. Pertama kena faham hasil dia. Okey. Bawa kita nak belajar darab. Okey, ni buku teks punya ajar. Belajar. Ajar. Dia ajar macam ni. Boleh kita besarkan lagi. So, matrix. Okey, ni matrix 2 darab 2. Ni pun 2 darab 2 juga. So, boleh darab. Hasil dia adalah 2 darab 2. 2 darab 2 sama macam tu lah. So, matrix dia A, B, C, D. Okey. Okey, untuk yang A melintang jata. Melintang jata 2 darab 6 3 darab negatif 2. 2 darab 6 tambah 3 darab negatif 2. Dapat operasi dia dapat 6. Okey, untuk yang B yang C yang sikit kuat. Ini buku teks punya. Melintang jatuh juga. Melintang darab jatuh yang kedua ni. 2 dengan negatif 7, 3 dengan 1. Tambah. Dapat yang ni. 2 darab negatif 7. Tambah 3 darab 1. Dapat C. Manakala yang bawah ni pula. Melintang juga. Melintang jatuh dapat yang ni. Melintang jatuh dapat yang last kali ni. Dapat tak dapat? Kita pergi tunjuk lagi sekali. Contoh yang lain. Biasanya satu, dua, tiga, empat. Kita cuba. Jadi tak apa-apa. 1, 2, 3, 4 juga. 5, 6, 7, 8. Okay, kita akan dapat A, B, C, D. Salin balik. 1, 2, 3, 4. Darab. 5, 6, 7, 8. Okay, untuk yang A. Ini melintang jatuh. Sorry. 1 darab 5 tambah 2 darab 7. 1 darab 5 tambah 2 darab 7. A. B pula kat sini melintang juga. Melintang yang ni pula jatuh. B. Melintang jatuh juga. C. Melintang jatuh juga. D. Okey, ni satu cara. Satu cara yang lain juga. Yang lain pula. Kalau salin-salin ya. Satu, dua, tiga, empat. Darab lima, enam, tujuh, lapan. Sama juga. Kita naikkan benda tu ke atas dulu. Nak ke atas 5, 6, 7, 8. Okay, kita garis ni. Garis. Garis, dia pun garis juga. Macam garis juga. Okay, garis.
So A ni adalah melibatkan nombor ni 1, 3, 5, 7. So 1 darat 5 tambah 3 darat 7. Manakala yang B pula 1 dengan 6 tambah 3 darat 8. C pula 2 darat 5 4 darat 7. Manakala D adalah 1 darat 6 4 darat 8. Boleh tak boleh? Kita misalkan lagi yang lain. Boleh. Cikgu susun. Okey, 1, 1, 1, 3, 4. Kita letak kat atas ni. 1, 2, 1, 5 macam tu je. So buat gara ni, ni yang ni pun buat gara dekat tu. Maksudnya tu, tu pasangan kita tu. Maksudnya A ni adalah, ha, ni je melibatkan 1, 1, 1, 2 je. B 1, 1, 1, 5. C 3, 4, 1, 2. Yang ni D. So kalau kita nak kira betul-betul, A itu adalah 1 darab 1 tambah 1 darab 2. B pula, B melibatkan 1, 1. B 1 darab 1 tambah 1 darab 5. Selik darab 5. C pula 3 darab 1 tambah 4 darab 2. Macam lagi D, D 3 darab 1 tambah 4 darab 5. Tambah yang tu tukar tolak pula. Tambah. So 1 darab 1, 1, 1 tambah 3 lah, 3. Jadi 3 tambah 8, 3 tambah 8 sebelah. 6, 20, 23. Ini jawapan dia last kan. Okay, boleh nak saling. Nak buat garis ni, buat garis ni. Cikgu pergi ke halaman seterusnya. Okay, ni contoh. Boleh cubalah, cuba. Kita cuba kalau siapa nak cuba. Okay, yang ni GE, G darat E, G darat E. Okay, G darat E. Boleh darat tak? Boleh kan, contoh dia tu. Jadi cikgu buat dua-dua yang ni. Mana tekan cikgu ni hilang. Eh, sorry tekan. So yang ni adalah 1 darat 2. Yang ni 2 darat 3. So berdarab hasil dia adalah 1 darab 3. 1 darab 3 ni adalah 1. 1 je kat sini, 3 kat sini. Straight je lah, straight. So dia A, B, C. Guna kesan kejap dah. 4, 3 4, 3 darab 3, 5 lagi 1, 0 5 lagi 1, 0 5 negatif 1, 0 lagi negatif 4, 8, 7 negatif 4, 8, 7 negatif 4, 8, 7 negatif 4 So yang ni satu je lah, satu lain kat garis ni. Mudah nampak. Okey lah. Dapat lah. A, B, C. So darab lah. Darab tambah. So yang ni 4 darab 5 tambah 3 darab negatif 4. Yang ni pula 4 darab negatif 1 tambah 3 darab 8. Yang ni 4 darab 0 tambah 3 darab 7.
20, 20 tolak 12 lah. Fine. Ini. Seringat. Ini. Negatif 4 tambah 24. Negatif 4 jadi 22. Ini 24, ini kosong ya. Kosong tambah 21. Tambah 21 kita ingat. Okey, betul lah 8, 20, 21. Okey, yang ni FG. Ni 2 darab 1, yang ni 1 darab 2. So hasil dia ada 2 darab 2 lah, 2 darab 2 hasil dia. So sambung juga, negatif 2, 7, yang ni kita letak dulu 4, 3 4 kali lah, maknanya ada 2. Ada empat juga nilai dia. So yang ni ada satu nilai je, darab je lah. Negatif 2, darab 4 lah. Negatif 8, negatif 2, negatif 6, 28, 21. Okey, betul tu jawapan dia. Okey, yang ni pula okay, lagi okay. Yang ni 43. Macam sama tak kerja, 27. So yang ni hampir sama lah tak lama. Yang ni satu je. Satu je. Dua-dua, jadi hasil satu dan satu lah. Macam tu lah. Okay. Okay, contoh yang lain. Kalau L kuasa 2 tu maksudnya L darab L. Jadi ni panjang cerita. K darab bahasa satu lah. K darab L yang pertama dulu, barulah L yang kedua. L kuasa tiga, L darab L darab L. Jadi K darab L darab L. Jadi L. So kita buat L dulu. Kemudian dapat nilai dia ni A, baru darab L balik. Jadi dapat nilai dia A je punya. Baru dapat darab. Tak boleh nak buat tiga terus, ha, kena buat satu-satu. Buat dua-dua. Dua. Darab dua. Okay, dia nak apa nak tanya? Situ saja je kelas hari ni. Darab je. Okay, yang ni pula. Yang ni penyelesaian masalah darab dua ni dapat yang ni. So, kita 6x. Darab 2, 3, 1, 1, 4. So, ada 2 je lah, 2 je. So, ada 2 je, A, B. So, kat sini ni A, dan ni nah, B ni 1 tolak Y. So banding-banding lah, so dapatlah jawapan dia. Okay, itu saja. Itu saja. Ada apa nak tanya? Tak ada. Nak buat latihan tak? Boleh, cikgu. Latihan soalan satu ni je. Cikgu tak share. Praktis 2.2C. Soalan satu. Soalan satu pun ada A sampai F. Soalan satu je. Nanti cikgu buat dalam GC lah. Cikgu ambil snap ni. Cikgu up kat GC tu. Darab ni je. Okey, itu sahaja hari ni. Terima kasih. Selamat berpuasa. Puasa sama kita kan. Sama-sama puasa.
Terima kasih cikgu.